Oke guys, jadi hari ini aku bakal kasih tutorial cara melepas magnet di motor semua Matic guys. Mau Matic Honda, Matic Yamaha, Matic Suzuki, itu cara pelepasannya sama saja. Jadi langkah pertama kita bakal melepas bagian kipasnya ini dulu ya guys. Kita lepasin menggunakan kunci 10T. Nah, jadi kita bakal buka magnetnya menggunakan tracker guys. Ini tracker khusus magnet buat semua motor Matic. Mau Matic Yamaha, mau Matic Honda, itu bisa pakai tracker yang seperti ini guys. Ini tracker kombinasi yang nomor 4. Mau nomor 5, nomor 10, nomor 1, asal yang kombinasi bisa dipakai ke semua motor Matic guys. Nah, jadi kita bakal buka terlebih dahulu buat mur yang di sebelah sini guys menggunakan kunci 14. Nah, kemudian kita masukin tracker magnetnya guys, kita putar ke sebelah kiri ya guys, karena ini menggunakan drat terbalik guys. Nah, sekarang tinggal kita impact menggunakan kunci 24 guys. Tinggal kita impact sekali. Ini sudah terlepas guys. Hih, ada cicak. Nah, jadi seperti itu guys, cara membuka magnet untuk semua motor Matic guys. Sangat mudah, sangat cepat kalau kita menggunakan alat khusus membukanya guys. Tanpa ada paksaan, tanpa digedor-gedor.